Hari pertama masuk sekolah dan pengenalan lingkungan sekolah juga terlihat di SMP Negeri 52 Batam Kota. Selain kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS, pihak sekolah juga melibatkan instansi lain untuk memberikan materi kepada siswa baru. Hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang dan masuknya siswa baru juga terlihat di SMP Negeri 52 Batam Kota. Sebanyak 262 siswa baru antusias mengikuti rangkaian kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau PLS. Pengenalan lingkungan sekolah ini diisi beragam kegiatan dari pihak sekolah yang dijalankan oleh OSIS dan kegiatan materi dari instansi lain seperti dari BNN, kepolisian, dan kesehatan. Alhamdulillah kita selama 3 hari berturut-turut, Senin, Selasa, Rabu akan mengadakan PLS atau pengenalan lingkungan sekolah. Pengenalan lingkungan sekolah ini kita melibatkan instansi dari luar juga dari dalam. Kalau dari luar sendiri kita telah menghubungi dari Polsek Batam Kota, kemudian dari UPT Puskesmas Botania, dan juga dari BNN Kota Batam untuk memberikan materi kepada anak-anak baru kita. Kegiatan di hari pertama PLS, siswa baru didampingi kakak kelas dari OSIS. Mereka menggelar kegiatan pengenalan diri, pengenalan lingkungan sekolah, dan juga penampilan bakat serta tes pengetahuan umum. Dari Batam, Muhammad Zani, iNews melaporkan.